Aina tak nak berdarah dah. Okay, sini ya. Okay. So, assalamualaikum semua. Okay, perasaan saya, saya sangat happy because ini kali kedua saya menyertai AJL and saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 terutamanya, pihak AJL, pihak muzik-muzik kerana the endless support yang korang bagi dekat Aina daripada tahun lepas. So, persediaan untuk kali ini, persembahan, mungkin yang ramai yang tahu apa yang Aina buat last year. Aina tak nak berdarah dah. Kali ini Aina pilih jalan yang bukan jalan selamat but jalan yang masih lagi bereksperimentasi. But this year, I'm more aware dengan dia punya garis panduan. Apa yang Aina boleh buat, apa yang Aina tak boleh buat. Jadi, Aina nak minta semua untuk doakan Aina. My only wish is to do performance yang semua orang boleh ingat and in a good way. Okay, nah, macam sebelum ni Aina macam buat darahkan untuk yang AJL lalu. So, macam yeah. Bila mana-mana event je Aina pergi, so macam Aina selalu dikritik berkaitan dengan penampilan. Macam jadi mangsa fashion lah. So, mungkin apa komen Aina? Okay, macam mangsa fashion tu, Aina tak kisah apa orang nak cakap kat luar sana. But apa saja yang saya pakai, tak kisahlah di Instagram saja ataupun di small events, big events, itu adalah persetujuan antara saya dan stylist saya dan designer saya. Jadi tak boleh tak ada kata macam saya dibuli oleh designer ataupun stylist sebab saya mengenali diri saya. Kalau saya diberi pilihan untuk pakai seluar dan skirt, saya akan pilih untuk pakai seluar and skirt together. So, saya tahu orang kat luar sana concern dengan saya, dengan image saya, tapi nak cakap dengan semua kat semua kat luar semua, jangan risau dengan Aina, I'm doing fine. Kalau mana-mana yang dah melalui batas, Aina akan berjaga-jaga. Bila netizen di luar sana meletakkan harapan yang tinggi kepada Aina untuk menang vokal terbaik, so apa komen Aina? Mungkin ada terasa tertekan tak? Bila dibandingkan pula dengan Anita sendiri. Oh, of course. Because kita semua manusia biasa and kalau kita di-trigger dengan benda-benda macam ni every single day, benda tu akan affect kita, kan? And macam Aina, tahun ni it's not nice because Ernie dengan saya kawan baik. Jadi, bila kita orang berjumpa, kita tak nak cakap pasal vokal. It's like, kita dua orang perempuan, dua wanita yang the normal lady yang hang out together. Jadi, isu untuk dibandingkan dengan Ernie tu, Aina rasa Aina tak berapa happy lah, okay? Because Aina trust in Ernie's strength and saya buat dengan cara saya sendiri. Tapi, saya of course, saya prep diri saya, mental, physical dan juga vokal saya, saya nak yang terbaik. Mana-mana yang kalau ada rezeki malam tu, doesn't matter any award, Aina happy. Tapi kalau tak dapat pun, at least saya nak rasa puas. Terima kasih.